seri kedua lomba balap mobil Formula One berpindah ke Bahrain. Dalam sesi kualifikasi Sabtu malam, juara dunia 2015 Lewis Hamilton berhasil meraih pole position. Sementara rekan satu timnya Nico Rosberg berada di posisi kedua. Sementara duet Ferrari Sebastian Vettel dan Kimi Räikkönen menguntit di posisi 3 dan 4. Rio Haryanto sendiri hanya berada di posisi ke-21. Ia hanya mengungguli pebalap Sauber Felipe Nasr. Meski gagal mencatatkan waktu terbaik, Rio masuk dalam 10 pembalap yang berhasil mencatatkan top speed tertinggi. Rio punya catatan manis di sirkuit Sakhir ini. Balap asal Solo ini pernah juara di Bahrain kala ia membalap di ajang GP2 tahun lalu. Berbagai dukungan pada aksi Rio di ajang Formula One terus mengalir. Sabtu siang, Rio berkeliling memohon doa restu pada pedagang di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Rio berharap dapat berprestasi dalam ajang yang dilakoninya ini. Tentu saja ini bukan Rio Haryanto yang sesungguhnya. Ini hanyalah aksi simpatik seorang pendukung pebalap kebangsaan Indonesia tersebut. Dengan berkostum pembalap lengkap dan menggunakan topping berwajah Rio, ia mengajak para pedagang berdoa agar dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang balap dunia.